same. Setelah ini tinggal disiram dengan kuah santan dan ditambah dengan gula, jadilah sayur gula. Tinggal tambahkan santan dan tunggu sampai mendidih dan matang sayur, gula, rempelok ati, usus, dan ceker. Tambahkan santan menggunakan santan kemasan. Lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai mendidih dan matang sayur gulanya. Tunggu sampai mendidih dan matang. Sayur gula siap untuk dihidangkan. Sayur gula, rempelok ati, usus, ceker, dan petai. Tehnya mantap. Sayur gulanya jadi siap untuk dihidangkan. Siap untuk dihidangkan. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tanda loncengnya supaya dapat notifikasi selanjutnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Sayur gula, rempelok ati, ceker, usus, dan petai siap untuk dihidangkan.